Pagi yang cerah di SDIK Mutiara Soleh, terdapat siswa yang berasal dari berbagai daerah Nusantara. Ada yang dari Padang bernama Ien, ada yang dari Madura bernama Sinyo, dan Joko dari Jawa. Mereka semua berada di dalam satu kelas. Tetapi mereka saling menyombongkan tentang daerah masing-masing. Suasana kelas pun semakin panas dan rumit karena pertengkaran mereka. Mendengar teman-temannya yang sedang bertengkar, Joko pun datang dan bertanya, "Nyuwun sewu, ini kenapa kok kelihatan nesu semua?" Semua pun terdiam dan langsung menatap ke arah Joko. Dan Joko berpesan, "Ngapunten sedoyo, mau kita dari suku manapun, kita tetap warga negara Indonesia yang berpedoman Bhinneka Tunggal Ika. Matur nuwun."